Ternyata ya ada kaedah yang lucu ini. Sebagian orang sekarang mengatakan semua ustadz itu sama saja, ambil baiknya, buang buruknya. Jadi tidak perlu mengkotak-kotak ustadz tertentu saja. Semua ustadz yang menyampaikan agama ini sama, ambil baiknya, buang buruknya. Masalahnya, memangnya Anda tahu buruknya? Bisa membedakannya? Ya, syubhat itu sangat halus sekali masuk ke dalam hati seseorang. Anda sebagai orang awam, ditanya ayat saja tidak tahu diletak surat apa segala macam. Baca Al-Qur'annya tidak benar. Lalu Anda mendengarkan sembarangan ustaz. Kalau yang disampaikannya salah, bagaimana Anda bisa tahu salah? Sementara dia mendukung pendapatnya yang salah itu dengan dalil-dalil, walaupun dalilnya lemah. Tapi karena Anda tidak tahu, akhirnya Anda akan terpengaruh. Ini kaedah yang batil. Ya, kaedah yang tidak benar. Untuk belajar agama itu, apa kata para ulama-ulama terdahulu? Inna hadzal ilma dinun. Fandur amman ta'khudu dinakum. Agama ini, fanduru amman ta'khudu dinakum. Agama ini adalah ilmu. Ilmu ini adalah agama. Inna hadzal ilmu dinun. Ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah, perhatikanlah, pilihlah, selektiflah dari siapa engkau mengambil agamamu. Jadi, kalau untuk belajar agama, harus betul cari guru yang benar manhajnya, benar akidahnya, komitmen terhadap kebenaran, dan juga tegas terhadap kebatilan. Jangan katakan semua guru itu sama, semua ustaz itu sama.